Baiklah, untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Karawang yang akan disampaikan oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Bu Dr. Gigi Nani Jojana yang akan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dulu ya. Tolong dimaafin. Ya, maaf saya datangnya siang karena barusan rapat anggaran, jadi saya kesana dulu. Mungkin langsung aja. Nah, ini stunting ya, sekarang lagi rame-ramenya stunting. Sebentar lagi kita, pokoknya tahun ini tahun stunting, apapun stunting. Bulan Juli kita mau gebiar stunting, ya. Nanti di puskesmas masing-masing melakukan gebiarnya di kecamatannya masing-masing. Tanggal 28 Juli itu kita gebiar di kabupaten, ya. Bagaimana stunting? Jadi dalam tujuan global tahun 2030 kita itu kalau bisa mengakhiri adanya stunting di Indonesia, ya. Karena memang kalau suatu saat nanti kalau negara kita ini stunting semua anaknya, kita kalah sama orang lain. Orang lain nanti yang bekerja di Indonesia gitu ya. Karena masuk pabrik yang gak laku. Nah, prioritas pembangunannya dari tahun 2015 sampai 2019 adalah penurunan AKI dan AKB. Penurunan AKI AKB belum selesai. Sekarang penyakit tidak menularnya yang tinggi, ya. HIV tambah tinggi, tuberkulosis dikasih obat banyak malah MDR, ya. Kalau sudah MDR habisin uang banyak, ya. Berangkat ke Bandung aja harus berapa orang, gitu ya. Pengendalian penyakit tidak menular, tolong di puskesmas agak tercatat, gitu ya, karena IPM Karawang tidak kelihatan ini di penyakit tidak menularnya. Hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan kanker. Penurunan angka kematian, barusan kita kehilangan bidannya. Bidan pakis meninggal karena melahirkan dan eklamsi. Ya, kalau eklamsi itu nggak usah jauh-jauh atau dibawa kemana-mana gitu. Langsung aja ke RSUD ya. Kita sudah punya protapnya. Ada aturan mainnya bahwa kalau eklamsi gak usah susah-susah kemana-mana ya. Daripada diputer-puter ke rumah sakit ini ujung-ujungnya RSUD juga. Malah memperpanjang waktu untuk dia sakit ya. Berapa bulan itu? Happy itu ya. 2-3 bulan kali ya. Akhirnya meninggal ya. Itu seorang bidan tahu kalau dia eklamsi harusnya ya. Sekarang lagi menyusul, di Depok ada lagi bidan. Ya, tolong dokter-dokter fungsionalnya. Kalau sudah ada, terutama orang kesehatannya, masa tidak mendeteksi dirinya sendiri kalau dia hipertensi gitu pada waktu hamil ya. Nah ini, kalau dari riskesdas, prevalensinya tahun 2018 ini turun kita. Tapi di Karawang malah ada beberapa, kemarin kita hanya dapat 10 desa intervensi. Sekarang malah di desa-desa lain timbul. Ya. Begitu surveillance kita jalan malah ditemukan ya. Ada penurunan sedikit prevalensinya dari tahun 2013 ke tahun 2018. Pada wanita itu 29,9. Sedangkan target tahun ini harusnya 28%. Ini hasil status gizi balita berdasarkan status gizi ya. Kalau dari underwear mirip-mirip, tapi kalau dari stunting malah naik. Ya. Overweight juga rada mirip. Kalau postingnya turun. Nah ini di Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang stuntingnya kita menurun dibanding pada waktu tahun 2014. Semoga di tahun ini nanti kita harus lebih turun lagi ya. Tapi stunting ini kan tidak bisa dilihat hari ini tahun ini gitu ya. Stunting itu kayak anak sekolah aja, investasi. Jadi kalau nggak dari sekarang, dari ibu hamilnya kita urusin, 15 tahun lagi penduduk kita ini pendek-pendek ya. Cakupan program KIA Gizi dan Catering kita yang masih kurang itu adalah ASI eksklusif ya. ASI eksklusif kita masih di bawah target. Kematian di tahun 2018 Kabupaten Karawang mengalami penurunan. Lumayan turunnya. Dan itu semua kerja keras dari tim emas itu. Kita di Kabupaten Karawang punya sistem yang namanya jari emas ya. Ya Dokter Darwin ya. Salah satunya Dokter Darwin ini dipanggil-panggil ke kabupaten lain gitu ya. Dokter Darwin, Dokter Sofyan, Dokter Ahmad Rosikol ya. Kita Karawang cukup tinggi turunnya dari tahun 2016 61 kematiannya, 2017 59 turun 52, dan di tahun 2018 turun sebanyak berapa? 27% ya. Itu berkat usaha semua orang yang berhubungan dengan kematian. Tapi per sekarang habis turun mana lagi kayaknya ya. Per bulan ini sudah 28 setengah tahun. Win kumaha? Tanggung jawab dong Win. Bisa menurunkan kabupaten lain, jadi harus bisa menurunkan kabupaten sendiri ya. Sekarang 28 bulan Juni belum habis, sudah setengah tahun. Kalau dikalikan 2 berarti naik jadinya. Tapi semoga aja berhenti lah ya. Biasanya itu naik di bulan Desember. Tapi ini kemarin di bulan April itu panen. Nggak tahu kenapa. Desember itu saya tahun kemarin sudah senang sekali, nggak sampai 40. Di Desembernya panen sampai 6 apa 8 gitu. Jadi kalau di Kesga ini kita dihantui dengan kematian ibu. Tiap hari kalau ada yang meninggal, aduh, gitu, langsung lemes. Ini desa-desa yang mendapatkan intervensi dari pusat. Tolong diperhatikan puskesmas yang punya ini. Waktu itu kan dokternya sempat dikirim ya ke Jakarta ya. Terima kasih loh dikirim. Orangnya sekarang muber-muber saya itu. Akunya gak pernah terima telepon itu jadinya. Saya sudah bilang, ini kalau dokter-dokterku ini dikirim ke Jakarta dengan gratis semua, kamu nuntut apa dari saya? Enggak dong, enggak nuntut apa-apa. Sekarang aku dituntut suruh beli makanan ya. Aku menghindar aja terus. Jadi waktu itu ada dokter 10 apa 11? 10 ya. Dokter Susi berapa orang waktu itu? Oh yang datang 9. Sayang banget itu yang batal ya. Dikasih kuota 10 kurang nambah jadi 12, yang datang malah cuma 9. Gratis semuanya, dijemput sampai Karawang, dipulangin Karawang. Ikut seminar di Jakarta, nginep di Hotel Sultan. Saya udah bilang, kamu ngasih promosi begini aku nanti dituntut enggak beli apapun. Enggak. Sekarang aku uber-uber suruh beli susunya. Udah menghilang aja sayanya. Siapa yang berangkat, siapa yang nyuruh. Ya, jadi ini ada 10 desa yang mendapat intervensi dari pusat. Jadi kalau kita dapat intervensi dari pusat ini selalu sering dipanggil buat rapat, ya. Nanti akhir bulan saya juga dapat rapat lagi di Jakarta. Nah, ini tolong diperhatikan dokter-dokter yang khususnya di puskesmas tersebut, yang punya daerah tersebut. Tolong, kalau nggak salah nanti ada 4 puskesmas
hari apa ya, hari Jumat kalau nggak salah, dapat bantuan dari pusat 100 juta itu per puskesmas tentang STBM. Ya, Pak, tahun kemarin dapat 4, tapi Kota Palu yang menolak satu karena pilkades, sekarang dapat 4 lagi, 100 juta. Jumlah desa prioritas berdasarkan pemetaan data pengukuran balita dengan kategori stunting ada 44 desa sekarang ini di tahun 2018 ya. Selain dari 10 tadi ada 44 desa yang ada stuntingnya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek pada usianya ya. Jadi belum tentu kalau dia pendek itu stunting. Masih ada pengukuran-pengukuran lebih lanjut ya. Tahun ini kita akan membeli pengukur tinggi badan yang ringan, yang nggak tahu, nggak seperti dulu-dulu yang kotak kayu itu, yang bawanya jadi berat, gitu ya. Kemungkinan sekitar bulan Juli atau Agustus sudah bisa kita beli. Ada 1115 alat pengukur tinggi badan, timbangan, sama pengukur lila, ya. Nanti sisanya di tahun 2020 kita akan penuhi semua. Stunting dapat dicegah dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan. Di sini banyak dokter-dokter yang masih muda-muda. Ayo kalau mau hamil, perhatikan 1000 hari pertamanya. Ternyata orang tua dulu kayaknya meskipun gak punya pendidikan dokter lebih ngerti ya, cuman gak ngerti maksudnya gitu ya. Jangan duduk di depan pintu gitu kan ya. Jangan makan sayap ayam gitu. Padahal gurih gitu ya. Kerangka penyebab stunting. Masalahnya dari bawah gitu bacanya. Komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi tangan untuk implementasi tata kelola keterlibatan antar lembaga pemerintah. Jadi stunting ini cukup mengguncangkan semua lembaga, ya. Jadi dari pusat, dari Pak Jokowi-nya ini, semua kelembagaan itu digerakkan untuk memerangi stunting ini. Di Karawang ketuanya adalah Bapeda, bukan Dinas Kesehatan lagi, karena kalau Dinas Kesehatan kerja kita berat, ya. Pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, perlindungan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Jadi kita kalau rapat sekarang rame-rame terus ya. Ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan pemukiman menjadi masalah suatu saat jadi stunting ya. Jadi penyebabnya adalah tidak langsung dan persyaratan pendukungnya. Nah ini kerangka konsepnya, programnya perbaikan gizi masyarakat, PKGBM, GSC, PKH, PAUD, PAMSISMAS, SANMIMAS, STBM, BKB, KRPL, UKS, kegiatan, dan lain-lain. Di Karawang ini, meskipun kita ini kota besar, pinggiran Jakarta, kesling kita itu masih kurang bagus. Ya. Mari kita bersama-sama bagaimana bisa mengungkit Kesling. Saya masih punya tanggung jawab yang besar bagaimana Kesling ini bisa agak bergerak gitu ya. Makanya Puskesmas dikasih cetakan WC, tapi yang enggak dipakai. Yang pakai itu hanya Cikampek Utara kalau enggak salah. Cikampek Utara sama mana ya yang berjalan bagus. Jadi kalau di Cikampek Utara itu dia sudah usaha bergulir ya. Cetakan WC-nya lebih bagus daripada beli. Cuman kita ini kepinginnya dikasih, bukan untuk berusaha gitu ya. Mereka nggak punya WC, dikasih cetakan WC supaya rame-rame pada buat. Ternyata cuma dalam kotak saja, gede kotaknya dari pusat langsung itu. Tablet tambah darah, pemanggil putri dan cantik, bumil, ASI eksklusif. Tablet tambah darah ini kita sudah bergandengan tangan dengan lintas sektor,
pendidikan terutama, karena kadang-kadang katanya petugas kesehatan kita kalau masuk ke sekolah ditolak ngasih paket tabel darah itu ya. Dan kemarin sudah bersepakat kepala sekolah bahwa oh ternyata penting tablet tabel darah itu, karena memang stunting ini harus diawali dari 1000 hari tadi ya, dan dimulainya pada remaja putri kita yang kekurangan tablet kekurangan zat besi ya. Intervensinya ASI eksklusif, kita masih kurang dari target. Makanan pendamping ASI di puskesmas sudah banyak ya, PMT pendamping, suplemen gizi mikro, suplemen gizi makro, tata laksana gizi kurang atau gizi buruk, suplementasi vitamin A, garam beriodium, air bersih, sanitasi dan cuci tangan pakai sabun, pemberian obat cacing, bantuan pangan non tunai. Hati-hati, sekarang lagi musim penyakit herpes. Ya, di tapi di puskesmas banyak juga kali. Ya, hati-hatilah kita ini orang kesehatan pasti terpapar duluan gitu ya. Gunakan masker, gunakan sarung tangan, bekerja pada ininya ya. Nanti kalau sakit katanya loh, kok dokter sakit? Dokter itu nggak boleh sakit, ya. Nggak kebal sama penyakit. Konsumsi gizi yang adekuat, pola asuh yang tepat, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Semua masalah kesehatan ini ujung-ujungnya jatuhnya ke pola asuh dan pola makan. Sudahkah kita makan yang tepat? Ya, kadang-kadang kita bisa jarponi, bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Bilang ke pasien jangan makan ini dan itu, tapi kita nggak tahan, gitu ya. Jangan ngerokok, ya. Ternyata dokternya ngerokok. Saya berharap dokter yang hadir di sini nggak ada yang ngerokok ya. Jangan ngerokok nggak kan? Nggak ada ya? Di luarnya. Ya, dokter Budi kayaknya di luar tadi ngerokok dia. Apa badannya tambah melar ke kanan ke kiri? 5 tahun yang lalu enggak begitu badannya. Kata dia mau napas aja gendut katanya. Apalagi makan. Ya, remaja putri, bumil dan ibu menyusui, supaya dia jangan anemia, bagaimana caranya? Supaya enggak BBLR, bagaimana caranya ya? Enggak usah khawatir kalau ada bayi BBLR pasti harus masih bisa hidup. Ya, dengan metode kanguru itu sangat berhasil. Ya, karena beberapa yang sudah BBLR, BBLR yang di bawah 2000 aja masih bisa hidup, ya. Nah, ini sudah kita tahu dari zaman sekolah sampai sekarang, tapi ya masih ada terus. Kalau enggak gitu nanti dokter ya enggak laku. Ya, faktor perilaku 30%, genetik 10%, pelayanan kesehatan cuma 20%, dan lingkungan ini 40%. Nah, lingkungan ini yang sangat berat ya, karena lingkungan ini bukan orang kesehatan aja yang ada di sini ya. Contohnya aja, sekolah-sekolah SD yang di daerah-daerah itu ada kamar mandi nggak? Nggak ada ya. Paling ada pun 2 yang sekolah segitu banyaknya. Dalam waktu yang bersamaan dia istirahat kepingin kencing, ngantri ya. Pola asuh dan pola makan harus sudah kenal ya orang kesehatan dengan piringku ya. Dikasih piring gak ini? Gak punya ya, habis ya. Apanya ada yang dibagi rapat, dibagi piring buat anak sekolah itu loh. Sehingga ini benar-benar bisa diinikan ya, bahwa di sini ada karbohidrat lemak, di sini buah dan sayur. Angkanya dokter Budi kayaknya yang di sininya kurang. Saya terus katanya. Kebanyakan dia di sini ya. Hah? Oh, hijaunya jadi ungu juga. Tuh ya, benar. Kamu hijaunya jadi ungu juga. Merah itu ya.
Maksudnya gitu. Nah, siklus kehidupan ini adanya di Karsikesga, ya. Jadi Karsikesga itu kalau yang mau pusing pindahnya ke Karsikesga. Makanya orang Karsikesga itu kadang-kadang nggak tahu kiri nggak tahu kanan, hidupnya begitu aja gitu, ya. Orang Karsikesga itu antik-antik. Karena dia setiap hari kita dipacu terus gitu, ya. Karena dia di sini semua Karsikesga itu, ya. Dari dia hamil sampai melahirkan, sampai dia bayi, sampai dia sekolah, balita, anak-anak SD, SMP, SMA, ketemu lagi pacaran, nikah lagi, hamil lagi, bahkan yang ini lansia, itu adanya di Kesga, ya. Nah, kalau siklus ini bagus, ya paling-paling sakit flu lah ya kita ya. Sakit flu itu kan nggak bisa dihindari. Intervensinya, intervensi spesifik dan sensitif. Kalau spesifik, upaya mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Sasarannya 1000 hari pertama kehamilan, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Makanya kita ini tidak bisa dipisahkan antara gizi sama ibu hamil, ibu menyusui, nggak bisa dipisahkan, ya. Karena bagaimanapun juga gizi adalah bagian terpenting dari kehidupan kita dan itu menjadi bagian terkecil dari hidup kita. Ya, nggak kelihatan gizi itu kecil. Intervensi sensitif upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung. Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non kesehatan. Sasaran masyarakat umum tidak khusus untuk 1000 hari kehidupan. Ya, contohnya tadi kayak jamban, air bersih, gitu ya. Nah, di sini padahal lebih gede daripada yang ini. Mari kita berusaha di puskesmas, bagaimana kita bisa menggerakkan Pak Camat, Pak Lurah, RT, RW, gitu ya. Supaya kalau mereka pinter, kita nggak capek, ya. Nggak usah takut-takut, di sini kita punya kontribusi 30%, ya. Nah, pencegahan dan intervensi spesifiknya, ya, itu semua. Bumi normal, bumi diukur, imunisasi, periksa HB, PBA, konseling IMD, terus semua. Dan yang bawah ini adalah yang intervensinya. Monitoring kepatuhan, sweeping, dan lain-lain, KIE, kader masyarakat, bidan, dan lain-lain, ya. Kader Kerawang hebat-hebat, honornya naik terus soalnya. Tahun ini kader Kerawang itu satu posyandu satu bulan itu 300.000. Tahun depan dinaikin lagi. Tadi saya 375, kata ibu bupati gimana kalau 500.000? Seberapa besar? Akhirnya jadi 400.000 tahun depan. 400.000 aja itu sudah 11 M koma. Jadi duit 11 M itu cuma lewat aja di depan saya, ya. Karena dari BPKAD langsung saya transfer langsung ke puskesmas. Kalau itu dibuat program lumayan besar, ya. Karena jumlah pos yang dulunya 2.316 kalau nggak salah, 2.363 kalau nggak salah, dikaliin 5 kader, dikaliin 12 bulan, dikaliin 80.000, nah 11M lebih tadi. Ini yang sensitifnya. Ya, itulah. Nah, 23 kementerian di tahun ini semua bingung dengan stunting, ya. Jadi bergerak bersama-sama bagaimana supaya stunting ini tidak ada di Indonesia 15 tahun, 20 tahun kemudian, ya. Karena stunting tidak bisa dirasakan hari ini. Lima pilar percepatannya. Satu, komitmen dan visi kepemimpinan dari pimpinan daerah,
kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat dan daerah dan desa, gizi dan ketahanan pangan, 5 pemantauan dan evaluasi. Upaya pencegahannya. Nah, ini ya. Kalau dulu ada yang tumpeng, tumpeng gizi seimbang, kalau sekarang sudah enggak laku tumpeng gizi seimbang. Kebanyakan kalau makan tumpeng soalnya ya. Jadi sekarang yang lebih terkenal adalah isi piringku, ya. Soalnya kalau enggak mikirnya banyak banget di situ. Ini banyak jadi tumpeng, jadi orang Indonesia jadi gendut-gendut. Di Kerawang, alhamdulillah ya, sudah enggak terlalu sering media itu mengungkap tentang gizi buruk ya. Tapi lari ke apa? Obesitas. Jadi diintervensi gizi buruknya larinya obesitas ya. Kalau mau ngetok, awas lu dokter Budi. Nanti jadi Ari lo, Arya. Ya, Arya itu sekarang sudah kurus banget ya. Turunnya aja berapa? 80 kilo ya. Ya, 80 kiloan turunnya. Nah, coba itu kulitnya dikemanain. Harusnya dipakai kerupuk. Apa? Oh ya. Itu memang gelar biru semua. Ya. Jadi meskipun dia kurus, yang enggak bisa diapa-apain kulitnya kecuali nanti dioperasi plastik. Jadi enggak bisa lagi itu. Dulu dibawa ke Jepang mau dijadiin sumo enggak mau. Lari dia kabur pulang. Akhirnya dipotong ininya ya. Khususnya. Pengertiannya adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dan jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan berat badan ideal. 10 pesan gizi seimbang. Syukurin dan nikmati aneka ragam makanan. Jangan enggak makan, jangan diet ketat ya. Kalau kita diet ketat akhirnya penyakit yang kita dapatkan ya. Bapak-bapaknya juga yang salah karena bapak-bapak sekarang kepinginnya ngelihat tulang. Nah, tapi itu saya gendut sih. Gitu. Pinginnya dia tulang jalan gitu. Ya, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ini paling penting, Dokter Budi. Nah, kamu dari tadi makan terus itu, nggak berhenti lagi. Makan apa itu? Ngemil terus dari tadi, itu ya toh? Padahal istrinya di sebelahnya itu. Kurang lagi, aduh. Diganti. Tentunya diganti lah, bawa ini tuh pepaya aja gitu, biasanya ya. Kalau pepaya kan nggak usah cari-cari, di Batu Jaya ke banyak. Biasakan mengkonsumsi lauk-pauk yang mengandung protein tinggi, ya. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Sudah nggak boleh lagi makan manis-manis ya, kita perangin karbohidrat. Biasakan sarapan, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi gak usah Coca-Cola lah. Kita diracuni dengan Coca-Cola. Ya, Coca-Cola buat bersihin WC aja bisa, apalagi bersihin usus kita. Nah, ini ya. Nah, itu dokter Judi dicatat ya, di foto. Gak boleh banyak-banyak. Apalagi kalau sudah ada umur, enggak makan aja gemuk kok. 2-4 porsi setara dengan 1 potong sedang ikan segar, 1 potong ikan asin, 1 sendok makan seperti kering gitu ya. Nah, kenapa 1000 hari kehidupan? Ya, kehamilan dan pertumbuhan janin, pertumbuhan otak. Kalau dokter aku rasa lebih ngerti ya. Tapi kadang-kadang kita yang ini lupa gitu ya. Harus sering diingatin. Dari pembuahan sampai 20 minggu nih,
ini teh pertumbuhan otak, ya. Jadi kita itu benar-benar nanti jangan salahin kalau anaknya sekolah nilainya jelek. Selalu bilang apa? Kamu kok bodoh banget sih? Teman kamu pinter. Nah, kalau anaknya pinter, nah aku bodoh ya karena ibu. Nah, kenapa anak gak dikasih gizi yang baik? Gitu ya. Untung anaknya belum bisa jawab, belum ngerti gitu. Ya, jadi anak bodoh adalah kesalahan dari kita. Ya, karena dia dari kecil nggak bisa menentukan hidupnya. Yang bisa menentukan adalah ibunya. Ya, makanya ada pepatah katanya. Nggak tahu bener apa enggak ya, coba dicatat. Kalau kepingin anak tinggi, cari suami yang tinggi. Bener nggak? Kalau kepingin anaknya pinter, cari ibunya yang pinter. Nah, ucapkan sendiri lah. Cobaan-cobaan. Ya, sedih. Ya, yang paling sedih, suaminya pendek, istrinya agak bodoh. Nah, iya, habis. Ya, nasib itu namanya, ya, aduh. Sudah nggak bisa diapa-apain, ya. Katanya gitu, kalau kepingin punya anak yang bagus, tinggi, cari suaminya yang tinggi. Kalau anak yang pinter, cari ibunya yang pinter. Nah, kalau bapak itu ada ibu ibu lo piye lo empat orang gitu kan ya. Untuk mencapai tinggi dan berat badan optimal dibutuhkan seluruh zat gizi, baik itu mikro maupun mikro, secara seimbang diperoleh dari menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan ya. Sekarang tidak ada lagi itu bidan-bidan yang jual kaleng susu gitu ya, susu kaleng bukan kaleng susu ya. Di Klaten itu ada pabrik susu terbesar di Indonesia, tapi tidak ada iklan satupun yang menyebutkan susu kaleng di sana. Dan bupatinya sangat konsen, tidak boleh bidan di sana jualan susu kaleng. Pernah suatu saat sudah diberangkatkan sama pabrik susu mau ke Malaysia, sudah berangkat dibatalin semua sama bupatinya, tidak boleh berangkat. Kan? Susu-susu itu suka membeli itu loh, voucher-voucher ke Singapura, ke Malaysia, gitu ya. Sudah mau berangkat disuruh batal. Ya. Nah, dari pembuahan sampai 2 tahun ini, inilah kehidupan orang itu ditentukan nantinya, ya. Selain 2 tahun itu, bagaimana dari 2 tahun ke depannya si ibu mengasuh anaknya? Kalau pola asuhnya salah, ya tambah salah. Kalau pola asuhnya bagus, ya bagus, gitu ya. Tapi di dalam 2 tahun ini bagaimana si anak janin dari ini ditentukan bahwa oh dia suatu saat akan menjadi orang yang bagus, gitu ya. Nah, kenaikan berat badan ibu hamil pada per trimester berdasarkan indeks massa tubuh. Nah, ini nggak usah tahu lah ya, nanti di foto aja di bawah. HP. Nah, standar makanan balita masih eksklusif 0 sampai 5 bulan sampai 5 bulan 30 hari. IMD segera setelah persalinan, meneruskan menyusui di 2 tahun lebih, makanan pendamping ASI dari 6 bulan sampai 23 bulan. Strategi pemberian makan bayi dan anak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktek menyusui melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penguatan sarana pelayanan kesehatan dalam menerapkan 10 langkah keberhasilan menyusui, peningkatan komitmen dan kapasitas stakeholder, pemberdayaan ibu, keluarga dan masyarakat. Kalau kata dokter Tan, makanan itu sudah gak usah dineko-neko, makanlah sesuai dengan aslinya. Ya. Kalau ingin makan ayam ya makan ayam potong itu udah, gitu. Gak usah dimacam-macam, nugget lah, apalah gitu ya. Kalau nugget segala macam itu kan buat ibu-ibu yang males ya. Ya beli lah besoknya digoreng jadi, anak-anak senang gitu ya. Kombinasi pemenuhan makanan lokal diberikan.
udah nggak usah lagi makan makanan pabrikan ya. Mending buat langsung sendiri, dimakan habis, besok pagi masak lagi kalau yang sempat masak. Makanan lokal dan makanan pabrikan bagi ibu hamil saling melengkapi. Intervensi kesehatan keluarga dalam pencegahan stunting ya. Kelas ibu hamil, kelas ibu balita, usia itu saking banyaknya program kadang-kadang sampai nggak kepegang gitu ya. Padahal tujuannya ibu hamil yang penting sehat gitu. Posyandu remaja, posyandu ibu balita, dan semua ibu hamil di Kabupaten Karawang harus punya buku apa? Buku PIN ya. Tidak ada ibu hamil yang tidak punya buku. Bagaimana dengan bidan swasta? Saya sudah berkolaborasi dengan IBI bahwa silakan bidan swasta minta ke puskesmas. Tapi dengan catatan, bidan swastanya memberi laporan ke puskesmas, jangan minta tok, gitu ya. Timbal baliknya adalah memberi laporan. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku melalui kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, faktor predisposisi, faktor kemungkinan, faktor penguat. Yang konseling, yang ceramah, tanya jawab dengan nakes, surat pendapat sesama ibu hamil dan ibu balita. Kelas ibu hamil masih rutin dilakukan di puskesmas? Masih ya, jangan ganti baju tok ya. Tahu kan ganti baju tok? Ya, udah biarin. Ada yang dokter Unggul sendiri yang nemuin ya. Di dalam satu bulan katanya ya, kelas ibu hamil berapa kali gitu waktu itu? 6 kali apa 7 kali ditemuin sama dokter Unggul? Itu kan cuma buat memenuhi SPJ ya, isinya apa ya gak ngerti gitu. Dukungan lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting, pembiayaan kesehatan ya, mendukung upaya penurunan stunting, penyediaan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, manajemen program ya. Nanti katanya ada P3K, jadi nanti apa yang honor-honor itu gak ada menjadi P3K ya. Kalau P3K itu sama aja, cuman bedanya dia dikontrak setiap tahun. Nah kalau itu nanti keluar. Perlu dukungan BKKBN ya. Jangan lupa KB-nya. Dan terima kasih. Apakah semua dokter yang di sini sudah menjadi peserta CKS? Tidak lah ya. Kalau benar-benar itu JKN itu bermanfaat sebenarnya. Ya, saya ada teman ya enggak ya lumayan lah hidupnya. Diponis kanker. Ya, kanker dia harus kemo 6 kali, radiasi 30 kali. Nah, kalau bayar sendiri lah enggak toh ya. Baru sekali aja berapa belas juta itu kemo itu. Pada waktu itu dia tanya saya, "Udah, pakai JKN aja, gak usah gengsi-gengsi, daripada nanti sembuh kita jual rumah, jual apa, gak punya rumah." Akhirnya dia sembuh dengan memakai JKN. Tapi masalahnya ya kudu mau ngantri, ya kudu telaten, gitu ya. Itu mungkin dari saya, ini sampai jam berapa tuh?